Semua bantuan yang diumum kerajaan terhadap negeri-negeri pembangkang bukan bersifat rasuah. Sebaliknya adalah tanggungjawab sebuah kerajaan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus menjana ekonomi negeri tersebut. Justru dakwaan pihak tertentu bahawa bantuan diumum Perdana Menteri adalah sebagai gula-gula menjelang pilihan raya negeri adalah tidak benar. Orang nak pergi mengundi, you bagi duit. Pergi mengundi parti ini, itu rasuah. Kalau kerajaan bertanggungjawab mengumumkan peruntukan dalam batasan duit yang ada untuk pembangunan negeri, pembangunan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, untuk ekonomi rakyat, ekonomi negeri, apa itu rasuah? Jadi sekarang ini kalau PM pergi, ke mana-mana tak boleh umum peruntukan. Takut itu rasuah. Negara ada peruntukan untuk rasuah. Dan yang PM umumkan itu semuanya mengikut bajet yang telah diluluskan.